Penataan dan revitalisasi situ, waduk, dan saluran multifungsi destinasi wisata air juara dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengembangkan potensi wisata alam, wisata budaya khas daerah sekitar yang belum tereksplor, serta menarik minat wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Penataan dan revitalisasi situ, waduk, dan saluran multifungsi destinasi wisata air juara yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 meliputi saluran Kalimalang di Kota Bekasi, situ Rawa Kalong di Kota Depok, situ Ciburuy di Kabupaten Bandung Barat, dan Waduk Derma di Kabupaten Kuningan. Saluran Kalimalang. Saluran Kalimalang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sumber airnya berasal dari Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta. Penataan dan revitalisasi saluran Kalimalang bertujuan untuk menjadikan area saluran Kalimalang sebagai ruang publik kota dan destinasi wisata baru bernilai sosial budaya dan lokalitas tempat yang dapat meningkatkan citra kawasan dan nilai ekonomi. Pada tahun 2019, telah dilakukan penataan dan revitalisasi saluran Kalimalang tahap 1. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah merubah pinggir Kalimalang ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada tahun 2020, akan dilanjutkan penataan dan revitalisasi saluran Kalimalang tahap 2. Situ Rawa Kalong. Situ Rawa Kalong terletak di Kota Depok dengan luas genangan 8,25 hektar. Memiliki potensi sebagai destinasi wisata unggulan untuk mewadahi kegiatan pertunjukan seni dan komunitas setempat. Pada tahun 2019, telah dilakukan penataan dan revitalisasi Situ Rawa Kalong tahap 1. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil atas program-programnya yang pro rakyat Jabar juara. Pada tahun 2020 akan dilanjutkan penataan dan revitalisasi Situ Rawa Kalong tahap 2. Situ Ciburuy. Situ Ciburuy terletak di Kabupaten Bandung Barat dengan luas genangan 42 hektar. Situ ini mempunyai nilai sejarah peninggalan Prabu Siliwangi yang berfungsi sebagai sumber air baku, destinasi wisata, dan olahraga air. Pada tahun 2019 telah dilakukan penataan dan revitalisasi Situ Ciburuy tahap 1. Mungkin ke depan setelah dibangun ini ramai pengunjung, mungkin bagi masyarakat sekitarnya ada peningkatan lah kemaslahatan untuk perekonomian. Pada tahun 2020 akan dilanjutkan penataan dan revitalisasi Situ Ciburuy tahap 2. Waduk Derma. Waduk Derma terletak di Kabupaten Kuningan dengan luas genangan 327 hektar. Selain memiliki fungsi utama sebagai sumber air baku, juga berpotensi sebagai destinasi wisata yang berbasis wisata air dan budaya lokal. Pada tahun 2019, telah dilakukan penataan dan revitalisasi Waduk Derma tahap 1. Terima kasih juga kepada Gubernur Jawa Barat dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat karena sudah membangun lebih baik lagi objek wisata yang ada di Desa Derma gitu. Jadi sehingga anak-anak yang tadi datang bareng untuk acara gathering lebih senang lagi gitu. Jadi kayak dia lebih bahagia lagi, lebih bisa menikmati fasilitas yang ada gitu. Pada tahun 2020 akan dilanjutkan penataan dan revitalisasi Waduk Derma tahap 2. Penataan dan revitalisasi situ, waduk, dan saluran multifungsi destinasi wisata air juara dirancang untuk meningkatkan perekonomian dan indeks kebahagiaan masyarakat Jawa Barat, serta dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Jabar juara, lahir batin.